kayu lagi. Ha, sekarang baru aku dapat ya. Aku katakan tadi, jangan cuba mengganggu aku. Lagi nafasku ada. Tiada seorang boleh mengalahkan aku. Chris, aku mau menggantikan kau sebagai pendekar di kawasan ini. Walaupun aku mati di hujung pedangmu. Orang muda, baik kau pulang. Jangan kau paksa aku menguruskan pedangku. Maafkan aku. Aku mesti membunuhmu. Hiya, hiya. Oh, beraninya. Kau betul nak mengganti aku? Kau tengok apa akibatnya? Kalau apapun katamu, nyawa kau tetap di tanganku. Kau juga nak bunuh aku. Kau lihat tiga orang dah aku bunuh kerana nak mengambil kedudukanku. Tidak, tidak sama sekali. Terimalah saya sebagai murid. Aku tidak pernah mengambil murid. Saya tidak termasuk jahat. Terimalah saya sebagai murid. Tunggu. Tok Guru, tolong dengar ceritaku ini. Tiga hari yang lalu, ibuku dan adik laki-lakiku telah dibunuh oleh tiga orang penjahat. Dan mereka melarikan adik perempuanku oleh ini. Salah seorang di antaranya memakai subang di telinga. Dan seorang lagi bertutup mata sebelah. Dan seorang lagi bertanda di dahi.